Sudarlun, sejumlah hotel berbintang di Banda Aceh mulai membuka kembali aktivitasnya. Sebelumnya, sejak 3 bulan terakhir, hotel-hotel ini tutup menyusul mewabahnya virus corona. Meski demikian, pembukaan kembali hotel ini tetap dengan menekankan protokol kesehatan, seperti halnya yang dilakukan Hotel Oasis di kawasan Jalan TI Mum Lungbata. Marketing Hotel Oasis, Rafikah, menyatakan kunjungan tamu pada masa new normal turun drastis hingga 30%. Pihaknya pun baru mempekerjakan sebagian karyawannya untuk melayani tamu. Selain mewajibkan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat, pihak hotel juga mengaku meningkatkan intensitas pembersihan lingkungan hotel, termasuk kamar tamu. Kalau misalnya break, itu mereka keluar ruangan, nah kita membersihkan langsung, sterilisasi lah. Minimal sekali sterilisasi yang mengelap, gitu. Dan juga kita pada saat mereka masuk lagi, kita wajibkan mereka memakai hand sanitizer. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV.